Halo guys, balik lagi di YouTube channel Febrian Helmat. Nah, setelah lama kita nggak ketemu, nah jadi kita akan lebih aktif lagi untuk YouTube karena permasalahan kita di toko udah selesai nih, alhamdulillah banget. Nah, jadi teman-teman wajib banget nonton videonya sampai selesai karena kita akan ada dua segmen tambahan. Jadi selain kita nge-review di studio ya seperti biasa, jadi kita akan ada dua segmen tambahan nih. Kira-kira di sini siapa yang penasaran untuk dua segmen tambahan kita ini? Nah, jadi teman-teman, gue mau ingetin jangan lupa untuk dukung channel Febriana Helmet ini dengan cara subscribe. Dan jangan lupa untuk main-main ke Instagram kita di Febriana_Helmet. Oke, kalau gitu kita langsung aja ke pembahasannya. Nah, jadi teman-teman, udah gue sampaikan kita bakal ada dua segmen ya tambahan. Jadi kita bakal ada road review untuk helm-helm terbaru, atau teman-teman ada yang mau direviewin helmnya itu, pastinya kita buatin sebisa mungkin. Kalau emang helmnya itu kita ada, dan satu lagi, kita akan bikin video motovlog. Nah, pastinya gue nggak sendiri untuk bikin video motovlognya ini. Nanti gue akan dibantu sama tim dari Febriana Helmet, nah pastinya. Dan kalau teman-teman yang biasa San Mori, bolehlah ajak-ajak kita ya. Jadi kita collab, bikin video San Mori-nya. Jadi buat happy-happy aja. Kalau untuk San Mori, pastinya kita ya Sabtu Minggu ya. Sabtu Minggu atau seminggu sekali ya, pasti tayangnya untuk San Mori. Nah pastinya teman-teman, kita ada kabar baik juga nih. Buat teman-teman nanti, untuk helm yang X review kita nih, yang road review, nanti kita ada potongan harga lah kira-kira buat teman-teman. Nanti pasti harganya lebih miring. Dan kalau teman-teman emang berminat, nanti bisa langsung chat kita atau langsung WA aja. Nah, jadi ini dia untuk motor yang akan menemani kita. I've got something left and I'm not giving in. I will not let them win. I won't stop till the end, no. Setelah penantian yang cukup lumayan lama nih, kita hampir 2 bulan nyari motornya ini. Alhamdulillah sudah dapet ya unitnya, walaupun kemarin banyak dipalkorin teman-teman. Nah, tapi alhamdulillah kemarin kita dapet dari Om Yuda nih, dari orang Depok. Terima kasih ya Om untuk motornya nih, cocok banget, puas banget. Semoga berkah ya Om untuk motornya. Nah, jadi ini dia ZX25R kita, yang akan jadi ikon toko Febriana Helmet nih. Jadi ini akan jadi ikon toko kita. Pastinya nanti kita pajang di depan untuk motornya. Nih kalau teman-teman ada yang mau mampir, boleh banget nih untuk mampir ke Febriana Helmet pastinya. Nah, kalau teman-teman ada yang mau ngajakin San Mori, bisa kontak kita di DM atau di WA aja. Dan ada satu kru kita yang bakal nemenin gua untuk setiap minggunya kita San Mori. Jadi teman-teman wajib follow juga nih untuk Instagramnya ataupun YouTube channelnya nih. Kita benar-benar baru banget, benar-benar awam banget untuk masalah motovlog nih. Jadi satu kru kita, Dek. Ya. Nah, jadi gue bakal ditemenin Ade Indra untuk bikin vlognya. Jadi teman-teman nanti tolong masukannya ya untuk videonya kayak gimana atau konsepnya kayak gimana ya. Terima kasih buat teman-teman nanti yang udah kasih masukan. Jangan lupa juga untuk dukung juga YouTube channel apa, Dek? Indra. Oh, yes. Ade Indra ya. Jangan lupa ya untuk subscribe juga. Nanti kita akan collab ya, Dek. Iya, collab. Nanti collab. Nanti gue pakai ZX25, Ade Indra pakai Honda CRF. Honda CRF. Nah, jadi biar agak beda nih. Walaupun helmnya yang direview nanti bukan helm trial, nice. Tapi tetap nanti kita akan
bareng setiap minggunya. Tapi untuk road review nanti bisa jadi gantian atau diselingi sambil nge-vlog ya. Tapi nanti untuk kita review di studio pun kita akan usahakan berjalan lagi nih teman-teman. Jadi pastinya teman-teman wajib banget untuk nonton ya. Jadi biar kita makin semangat nih. Alhamdulillah perkara di toko udah selesai nih, kita bisa happy-happy sedikit nih. Nah mungkin teman-teman itu aja untuk sedikit informasinya dari kita. Jadi ditungguin aja untuk video road review dan summary-nya nih. Ala-ala motovlog nih, motovlog abal-abal nih nyanyian. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. I don't believe in destiny, I just do what's best for me. Don't listen to my enemies, they're just full of jealousy. Duh, this legacy, you gon' see what's left of me. You gon' see success in me.